Hejam nih bos, senggol dong. Kita lihat ini dashboardnya masih Jetus 2, sudah ada selendang juga, sudah ada bando juga. Nah, ini partisi ini seperti box sekring mercy ya, tapi isinya ini bukan sekring tapi power amplifier. Nah, untuk interiornya seperti ini. Oke, kita lanjut ke bus berikutnya. Mas, ini mobilnya siapa, Mas? Kanan, bagasi nomor 3 dari belakang, nomor 3 dari depan.
kanan nomor 3 dari depan. Kita lihat langsung aja bok lacinya. Ini Hino ya. Ini RK8. Kemudian ini ada power amplifier-nya. Double, satu untuk subwoofer, yang dua untuk vokal. Kemudian ini ada converter. Nah, kalau kitnya, head unitnya udah pakai double din. Kita pakai double din. Kemudian speedonya RK8. Ini dashboardnya masih JetBus 2 single class. JetBus 2 single class, bodinya high tech. Interiornya ini masih sangat bersih. Nah, ini kalau di dalam bis ya, jangan sampai mengecas power bank, karena dikhawatirkan bisa menyebabkan kabelnya nanti terbakar. Nah, oke, ini interiornya. Kita lihat nanti akan di-upgrade menjadi JetBus 3 double glass. Oke, sekarang lanjut ke bis berikutnya. Bis premium Mercy 1836 U500R 1836 Osor. Wah, jalannya sempit ya. Ini adalah Mercy 1836. Kalau dilihat dari speedometernya ada aja udah beda ya dengan Mercy 1526 atau 1626. Bedanya itu di bentuk covernya, ini pasti beda. Kalau Mercy 1836 menjoroknya ini dalam sekali ya. Kemudian dari tombol, perbedaannya adalah ada tombol D sama ASR yang paling mencolok itu ya. Kalau yang lain-lainnya ada tombol air suspensi. Kalau Mercy 1836 itu sudah menggunakan air suspensi bawaan pabrik ya. Ini tombol air suspensi. Nah, speedonya ini perbedaannya cuma dalamnya lekukannya itu ya. Nah, sama kayaknya panelnya juga beda ini, tapi saya kurang jelas bedanya di mana. Tapi benar-benar lebar layar yang tengah ya. Kemudian lanjut, ini dashboardnya masih memakai JetBus 2 dan bodinya single glass. Nah, untuk interiornya seperti ini. Ducting menggunakan tutupan yang hanya di depan ya. Tutupan ducting hanya ada satu, ini adalah cool box atau
atau kotak pendingin untuk menyimpan minuman. Kemudian lanjut di bagian belakang ini ada smoking area rupanya. Ada ruangan tersekat. Iya, ini rupanya smoking area. Terlihat ini adanya kipas exhaust penyedot asap yang cukup besar. Oke. Kita lihat nanti hasilnya bus ini menjadi Jetbus 3 ya. Ternyata ini lovernya masih memakai JB1. Hai, jangan lupa like and subscribe YouTube Bang Seruntul Channel. Oke. Jangan lupa tekan tombol merah. Salam dari Kucing.